harga cabai rawit di Pasar Impres 6 Lea, Kabupaten Buru, Maluku kembali naik, Selasa 18 Juni 2024. Sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram, kini naik seharga Rp80.000 per kilogram. Jawi, salah satu pedagang mengatakan kenaikan cabai kecil sudah sejak 2 hari sebelum Lebaran. Sementara itu, cabai besar juga mengalami kenaikan harga. Sebelumnya dijual Rp40.000, kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah dan putih tetap stabil di angka Rp50.000 per kilogram. Untuk kunyit dan lemos nipis saat ini dijual seharga Rp20.000 per kilogram. Sedangkan lemon Cina tersedia dengan harga lebih terjangkau, yaitu Rp10.000 per kilogram. Halia atau jahe masih stabil seharga Rp60.000 per kilogram, tanpa ada perubahan harga yang signifikan. Sementara tomat dijual Rp25.000 per kilogram. Jawi menambahkan, belum bisa dipastikan kapan harga cabai kecil akan turun, namun dipastikan dalam beberapa minggu ke depan sudah ada informasi terkait penurunan harga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.